jadul. Alias kuno memang terlihat seperti recehan belaka. Tapi siapa sangka, semakin kuno, recehan ini bisa bernilai hingga ratusan juta rupiah. Berdasarkan informasi dari para kolektor, uang kuno yang paling banyak dicari di kalangan kolektor adalah uang gulden zaman penjajahan Belanda. Antara seri tahun 1930-an hingga zaman sebelum Indonesia merdeka atau di bawah tahun 1945. Dan juga yang paling banyak dicari adalah rupiah yang sengaja dicetak bank sentral saat hari-hari peringatan tertentu. Namun, uang-uang peringatan khusus RI zaman dahulu sulit didapatkan. Yang paling banyak dicari adalah dari zaman Belanda. Uang yang terbit pada tahun 1930-an, termasuk uang dalam seri wayang yang benar-benar langka. Koin Jepang juga cukup langka. Sedangkan uang rupiah yang paling banyak dicari adalah uang-uang yang dicetak di hari peringatan. Semakin langka barangnya, maka semakin mahal harganya. Satu lembar uang kertas atau koin yang langka, harganya bisa cukup untuk membeli satu buah mobil baru Toyota atau Honda. Uang kertas yang saat ini banyak dicari, yaitu uang barong Bali pecahan Rp10.000, tahun 1975, harganya mencapai jutaan hingga ratusan juta, serta uang seri hewan tahun 1970-an pecahan Rp5.000, harganya kisaran 60 juta rupiah sampai 70 juta rupiah.